Nafi dengan isyadat isbat. Dan sekali dengan kita belajar kalimah syahadat pada hari ini. Fana, baka, nafi dan isbat. Kalau kita bersyahadah, kita tak tahu nak nafi apa, nak isbat apa, apalah artinya syahadah kita. Nak bersaksikan apa pun dia tak tahu nafi, tak tahu isbat. Sekali lagi, kita gagal. Kita tahu sebut la ilaha illallah, tapi apa artinya? Sekadar seorang burung tiung saja. Kita tak nak mengucap seumpama burung tiung. Rasulullah kata, barang siapa sekali bersyahadah, haram baginya api neraka. Ini adil. Barang siapa sekali bersyahadah, haram baginya api neraka. Cuba bayangkan. Ini kalau pernah-pernah kita bersyahadah. Tetapi sayangnya, kita ni sekadar apa? Ucapan seumpama burung tiung saja. Ini kalau salah saya berkata, cuba tuan-tuan yang ada sini bagi tahu saya, apa yang nak dinafikan dalam syahadah? La nafi. Ilaha isbat. Apa nak dinafikan dan apa nak diisbatkan? Kita bersyahadah kan? Kita Islam kan? Islam itu berpaksi kepada dua kalimah syahadah. Bertunjangkan dua kalimah syahadah. Tetapi sayangnya, syahadah kita seumpama radio kaset saja. Jadi, untuk faham syahadah, cantik soalan ini. Apa itu arti fana? Apa itu arti baka? Secara tak langsung, kita belajar juga nafi dan isbat.